Banyak juga untuk stok dari burung kutilang, harga 10 ribuan. Ini bungkusan dari tadi belum kelar-kelar, Mas. Kenapa? 20.000 3 ekor dari burung tekukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau mania. Selamat siang untuk siang ini. OMI Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka dan masih berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk siang ini, OMI Channel doakan sahabat-sahabat kemana semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dimudahkan, dilancarkan, dan berkah untuk rezekinya. Untuk posisinya ada di parkiran motor Los AKS yang bagian paling ujung, paling belakang, yang ada bak sampahnya untuk parkiran motor Los AKS. Masih dalam keadaan situasi lebaran ya. Untuk minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk sahabat kemana, OMI Channel mohon maaf, bila ada kesalahan yang buat tag video dan yang lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dan kita udah berjalan ya, untuk kali ini tertuju untuk ke Gias Mas Manto. Dari Gias Mas Manto ini adanya di lantai dasar. Untuk yang mau berkunjung ke Gias nanti bisa ikuti petunjuk video ini. Ini untuk Giasnya adanya di sebelah sini. Dan untuk dukungannya, OMI Channel mau subscribe, tinggal langsung. Dan terima kasih. Nanti kita sapa untuk Mas Bosnya. Nah, ini dia untuk Mas Bosnya. Untuk sekarang rada nyantai, Mas ya. Tadi kita pantau banyak banget yang berkunjung, Mas ya. Alhamdulillah, Bos. Alhamdulillah. Ini bagaimana untuk kabar hari ini, Mas? Untuk hari ini alhamdulillah lemes juga, Bos. Lemes juga ya. Dari jam 3 subuh, Bos. Belum duduk apa bagaimana? Belum istirahat. Belum istirahat. Sekarang enggak beres-beres kan, enggak, Bos. Enggak beres-beres ya dari subuh. Berarti untuk stoknya masih lumayan banyak, Mas ya? Lumayan, Bos, masih ada lah. Oke. Okay. Untuk yang mantau dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Dari jam 6 sampai jam 3. Dari jam 6 sampai jam 3 sore ya? Iya. Oke. Okay. Kalau seumpama mau dikirim-kirim bisa apa enggak, Mas? Kirim-kirim kita masih terkendala. Terkendala. Terus kok, Bos. Ini soalnya ya, apa namanya? Kerja sendiri soalnya ya. Iya. Kalau seumpama mau ke sini buat tuker tambah bisa apa enggak? Masuk. Masuk ya. Yang penting sama-sama cocok, Bos. Oke, yang penting sama-sama cocok aja lah. Oke, Mas. Kita coba langsung pantau, Mas ya. Iya, Bos. Untuk burung-burung di gasnya Mas Manto nih, posisi lantai dasar. Untuk yang sedang dipantau, Mas. Dari opior Jawa. Salot, Bos. Salot dua-duanya. Iya, Bos. Jantan betina apa bagaimana? Jantan semua. Oh, jantan semua. Biru sama bosnya nih. Berapa dua tuh? Dua lima. Oke, okay, mantap. Jual boosting, mantap ya. Buat bunyi-bunyi pokoknya ya. Nah, dibungkus dari opior Jawa ini untuk Mas Bosnya yang beli. Nah, ini diterima. Ini untuk Mas Bos dari mana, Mas? Dari mana? Kebayoran Lama. Dari Kebayoran Lama. Terima kasih banyak, Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Dari stok burung opior Jawa atau tak kentong. Ini untuk harganya 25.000 2 ekor. Untuk stok dari opior Jawa atau burung cak gentong, stoknya masih banyak banget ya. Untuk yang lagi mencari burung seperti ini, bisa dipantau nih, tersedia. Ada stok dari burung cecak kembang, ini juga tersedia ya. Harga dikasih 50.000. Biasa sih untuk burung-burung seperti ini mantapnya buat aviari, tapi untuk sekedar pelaran juga mantap ya. Untuk yang sedang mencari burung cecak kembang ini juga ada nih. Tapi nggak banyak ya, ini yang terpantau dari burungnya. Burung pemakan buah dari burung seperti ini. Ada juga stok dari burung cecak daun. Cecak daun ini pantauan bagian mulus ya. Harga 70.000 untuk burung dari cecak daun. Untuk yang sedang mencari burung cecak daun, silahkan dipantau merapat kemari, dipilih-pilih untuk stoknya. Ini masih lumayan banyak untuk pilihan. Nah, ini dari burung cecak daun langsung dipantau. Untuk pantauannya langsung disalot, Mas ya. Laku, Bos. Oke, enggak diperiksa-periksa dulu, Mas. Oh, udah aman ini. Oh, udah aman. Berarti udah sortiran ketat ya. Iya. Tinggal dibungkus-bungkus berarti, Mas ya. Iya, betul. Oke. Bungkus berapa ekor, Mas? Oh, seadanya nih, Bos. Seadanya? Iya. Berarti semua dibungkus ini? Iya, Bos. Grosiran apa gimana? Ah, sultan yang beli nih, Bos. Biasa kalau grosir-grosir begini harganya berbeda, Mas ya? Beda dikit. Beda ya. Oke, nanti untuk yang mau dari burung ini ada lagi apa enggak stoknya tuh? Ada, Bos. Oh, ada. Depan masih ada. Oke, depan masih ada jadi aman ya. Tinggal dipantau merapat ke dia. Bungkus. Nah, semangat ya untuk bungkus-bungkusnya. Ini udah lumayan banyak yang dibungkus dan untuk teman kita yang mantau.
Dari sotok burung terucuk ini juga tersedia ya. Ini untuk sotok dari burung terucuk ini dicampur-campur ya di sini. Ada harga 25.000. Mungkin untuk 25.000 yang bondol-bondol ya. Untuk harga 25.000. Dan untuk yang harga 30 ribuan seperti ini mungkin ya. Mulus-mulus ya. Ini seperti ini untuk yang harga 30 ribuan atau harga 35.000. Nanti tinggal dipilih-pilih untuk harganya. Pasti untuk terucuknya juga berbeda ya untuk harga. Dari stok lumayan banyak juga untuk stok dari burung kutilang. Harga 10 ribuan dari kutilang ini. Untuk yang sedang mencari burung kutilang nanti bisa dipantau di sini ya. Tersedia ini dari burung kutilang masih lumayan banyak untuk pilihan. Ini ada yang mulus, ada yang bondol. Nanti tinggal dipilih-pilih aja untuk yang sedang mencari burung kutilang. Akhirnya dari burung Mozambik Jawa ini ada yang naksir mas ya. Ini satu pasang apa bagaimana satu itu? Satu pasang bos. Oh, satu pasang. Harga berapa satu pasang jadinya? Harga sepasang 60.000. Mantap. 60.000 langsung dibungkus dari Mozambik Jawa atau burung pare-pare ini. Ini untuk mas bosnya yang beli. Mas dari mana nih mas? Pademangan pak. Dari Pademangan. Iya. Terima kasih banyak ya. Iya pak. Mudah-mudahan saya selalu untuk burungnya. Mudah-mudahan buat ternak-ternak apa aviari mas? Aviari. Oh aviari. Nih gudangnya aviari nih di sini nih. Yes, mas Manto, mantap. Ada juga stok dari burung Pleci Montanus. Ini untuk Pleci Montanus mata putih yang terlihat ya. Untuk stoknya terlalu banyak untuk burung ini. Ini untuk harga berapa nih mas kayak gini? 35 aja kok. Buat penghabisan aja 35.000 dari stok Pleci Montanus. Untuk yang mau dari ini silakan ditelepon dulu. Takutnya untuk burungnya sudah habis ya nanti kalau pas datang. Untuk stok dari burung SRDC terlihat tinggal satu ekor. Kalau tadi semua yang di depan udah pada disolot ya. Ini untuk stoknya tinggal satu ekor aja, udah rawatan. Masih muda kayaknya ya. Trotol bos. Trotolan ya. SRDC trotolan rawatan berapa pokoknya per total? Per total kena 200 bos. 200 aja ya. 200.000 ada stok satu ekor dari burung SRDC yang masih muda. Silakan dipantau ya. Untuk pantauan dari burung SRDC-nya ada satu ekor. Dari stok teledekan Sumatera pantauan udah jadi ya, berarti udah jadi udah berbunyi ya. Harga 300.000 untuk yang ini. Stoknya juga nggak banyak, udah makan full total dari teledekan Sumatera yang pantauan rawatan. Dari stok burung kepodang Mas Bali pantauan udah makan full. Buat stok penghabisan aja 250.000, udah makan full ya. Tuh untuk burungnya juga lagi dokor dari burung kepodang Mas Bali. Tinggal satu ekor jadi siapa-siapa udah dapat 250.000. Dari stok burung cucak wilis ini di sini campuran ya, ada jantan ada betina. Harga 60.000-an untuk stok dari burung cucak wilis. Untuk yang sedang mencari burung cucak wilis nanti bisa dipilih-pilih. Ini tersedia masih ada ya untuk pilihan dari stok burung cucak wilis. Ada stok dari murai. Ini untuk murai trotol yang jaminan jantan ya. Untuk harganya juga dikasih murah nih. Lumayan, cuman 1 juta rupiah. Dari murai trotol Medan. Untuk yang sedang mencari burung murai trotol Medan, stoknya ini satu ekor aja ya. Nuh, udah berbunyi-bunyi dari murai trotol Medan. Udah pakai gelang kaki ganteng nih. Ini untuk biangnya atau indukan ekor 19 ini. Cewek 13 ya untuk yang indukan dari betina. Stok satu ekor aja jadi siapa cepat ya dapat. Untuk yang sedang mencari burung tekukur, ini untuk tekukur dikasih harga murah banget nih. Ini untuk harganya 20.000 3 ekor dari burung tekukur. 20.000 3 ekor ya dari burung tekukurnya. Ini untuk stoknya tinggal 3 jadi buat penghabisan dari burung tekukur. Nah, untuk yang puter ini, puter coklat, harganya 40.000. Silakan dipantau ya untuk yang sedang mencari burung puter coklat. Ini untuk stok masih ada. Mungkin ada jantan ada betina ya dari burung puter coklatnya.
silakan dipantau merapat di gosnya Mas Manto posisi lantai dasar. Nah, ada bungkusan Mas ya? Terusuk bos. Terusuk berapa? 30.000 mulus ya? Mulus. Terusuk mana sih? Bos 25. Oke, bondol 25. Terusuk kebo ya? Dibungkus. Nah, untuk Pakde yang beli. Pakde dari mana nih? Dari Petukangan. Oke, terima kasih banyak Pakde ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pakde. Dibungkus. Untuk yang sedang mencari burung kepodang, ini untuk kepodang hitam. Ini untuk penampakan dari burung kepodang hitam seperti ini, tapi ini untuk posisinya masih muda ya. Jadi untuk di bagian dadanya belum kelihatan merah, tapi ini untuk yang trotolan jantanan. Harganya Rp220.000 untuk yang masih muda dari burung kepodang hitam. Untuk yang sedang mencari burung kepodang hitam yang masih muda ini tersedia, lumayan ada untuk pilihan. Burungnya semi furan. Nanti untuk yang mau kirim-kirim ada kontak WA-nya di atas video. Untuk yang mau merapat ikuti petunjuk video ya, atau telepon kontak WA ada di atas video untuk arah lokasi kios. Ada juga stok dari burung kepodang abu-abu atau kepodang sungu. Ini juga tersedia banyak banget untuk pilihannya nih. Biasa sih mantep ya buat burung apiari atau sekedar piaraan juga ada, boleh ya. Ada jantan, ada betina mungkin di sini. Harga Rp70.000 aja dari burung kepodang. Ini untuk stoknya nyampe ke sebelah sini full ya, ada puluhan nih kayaknya nih. Nyampe ke ujung untuk stok dari kepodang yang abu-abu. Ini untuk penampakan dari dekat seperti ini dari burung kepodangnya. Dari stok pentet kembang ini juga tersedia banyak untuk stoknya ya, ada jantan ada betina. Biasa mantap juga buat aviari dari burung seperti ini. Ini untuk bagian jantan harga Rp50.000 dari burung pentet kembang. Kalau yang jantan yang biasa kuning-kuning ya, untuk bagian punggung dari burung pentet kembangnya. Untuk yang lagi mencari burung ini nanti bisa dipantau di sini. Burung semi furan. Ini dia untuk bagian yang betina. Bagian betina yang punggungnya enggak warna kuning ya. Yang putih kalau seperti biasa. Hitam punggungnya. Ini laki banget bos contohnya. Yang laki yang seperti ini ya. Nah, ini untuk pokoknya ada kuning-kuningnya pokoknya bagian atas ya. Hitam banget. Hitam banget. Untuk yang bagian polosan seperti ini yang betina harga Rp30.000. Kalau yang ini seperti ini ya. Ini bagian yang betina harga Rp30.000. Dan untuk pantauan teman kita yang sedang memantau burung di kiosnya Mas Manto. Ini untuk stok dari burung kios Mas Manto baru datang jadi banyak banget ya. Jadi untuk teman kita semangat untuk yang sedang memantau burung di kiosnya Mas Manto. Pada mantau ya. Ada stok dari burung flamboyan. Flamboyan juga tersedia harga Rp25.000. Stoknya masih banyak ya dari stok burung flamboyan. Ini untuk yang sedang mencari burung flamboyan nanti bisa dipantau di sini. Mungkin ada jantan ada betina. Untuk flamboyan Jawa. Ini untuk stoknya dari burung flamboyan. Dan untuk burungnya masih semi furan. Untuk sikatan, ini untuk sikatan abu-abu. Nah, seperti ini sikatan kipasan abu-abu ya. Harganya ini dikasih Rp50.000. Untuk yang sikatan abu-abu. Ini seperti hitam ya, tapi padahal abu untuk warnanya, tuh abu-abu. Dan untuk yang merah ini harganya Rp40.000. Sikatan ekor merah Rp40.000 ya. Cuman untuk stoknya nggak terlalu banyak dari burung ini. Ini yang terpantau aja. Dan untuk burungnya semi furan. Ada stoknya dari burung decu kembang yang mulus jantan. Harga Rp50.000 untuk decu kembang ini. Untuk yang sedang mencari burung decu kembang, ini ada pilihan ya. Untuk stok dari decu kembang ini. Ini juga pantauan burung mulus dari decu kembang. Untuk yang sedang mencari burung decu kembang bisa dipantau di sini. Dari stok burung punglor ini juga ada ya. Harga Rp45.000 untuk stok dari burung punglor ini. Ini untuk stoknya yang terpantau dari burung punglor. Biasa buat aviari lumayan mantap dari burung seperti ini nih. Mungkin ada jantan ada betina ini ya dari burung punglornya. Dan burungnya semi furan. Nah, terlihat ramai banget untuk teman-teman kita yang sedang mantau di kiosnya Mas Manto dari burung-burung yang tersedia di kios ini. Dan untuk harganya juga cukup terjangkau ya. Jadi silakan dipantau merapat kemari di lantai dasar.
dari stok burung beranjangan. Ini juga tersedia untuk burung dari beranjangan, beranjangan NTB, harga 190.000. Ini untuk stok-stoknya ya. Sortiran ketat, berarti untuk bagian jantan mas ya? Jantan banget. Oke, untuk sortiran ketat bagian jantan dari burung beranjangan NTB. Seperti ini untuk penampakannya dari beranjangan NTB. Itu bungkus-bungkus terus mas ya? Laku bos. Laku lagi, mantap. Apa itu mas? Cakinoy. Cakinoy bagian jantan betina. Cewean. Tetapnya masih ada? Masih ya. Ini lagi dibungkus-bungkus terus. Soalnya untuk kios Mas Manto ini umumnya untuk grosiran biasanya. Tapi untuk eceran juga oke. Nah, untuk yang cakinnya begitu harga berapa, Mas? 150. Bagian yang betina ya. Kalau yang jantan ada apa enggak? Habis, Bos. Habis. Berarti bagian yang betina aja. Iya. Oke, nanti untuk yang mau dari jantan bisa dipesan ya. Ini adanya yang bagian betina, ini lagi dibungkus-bungkus juga untuk bagian betina. Dari stok burung mantenan, mantenan besar, mantenan merah ini ya. Harga 110.000 dari burung mantenan. Untuk yang sedang mencari burung mantenan ini nanti bisa dipantau nih, tersedia ya dari burung mantenan. Ini matanya sipit-sipit, mungkin kena lampu kali ya. Jadi sipit-sipit tuh. Merem-merem. Nah, ini dilihat dari dekat. Ada satu ekor dari murai trotol gamblingan. Ini untuk murai trotol gamblingan. Tersedia ada satu ekor harga 450.000. Satu ekor aja ya dari murai trotol yang gamblingan. Untuk yang mau dari murai trotol gamblingan ini tersedia untuk yang peranakan ya. Dari murai trotol gamblingan ini. Seperti ini untuk penampakan. Dari satu kak burung anis, ini untuk anis bintang ya. Anis bintang harga 90.000. Tersedia dari burung seperti ini ada pilihan. Dan untuk burungnya mulus semifuran harga 90.000. Nanti bisa dipantau di sini. Ini untuk satu bagian atas seperti ini ya. Dari burungnya. Ini dia untuk stok yang bagian betinanya. Ini untuk yang bagian betinanya harga 40.000 dari anis bintang atau cincuang bintang, bisa disebut dengan cincuang bintang. Ini tersedia untuk yang bagian betina, kalau tadi yang jantan ini yang betina. Dari satu pentet matahari ini juga ada harga 140.000. Burungnya sih pantauan mulus ya dari burung pentet matahari ini. Burungnya semifuran pastinya. Dan untuk burungnya baru pada datang-datang nih, stoknya masih full, masih banyak. Nanti untuk yang sedang mencari burung pentet, pentet matahari tersedia lumayan banyak untuk pilihan ini. Ini juga tersedia dari burung sempur hujan seperti ini ya. Harga 100.000, mungkin untuk burungnya ini masih muda, jadi seperti ini untuk penampakannya. Dari F tempur atau sempur hujan, ini tersedia, masih ada ini, tapi nggak banyak ya dari burung-burung seperti ini, jarang-jarang ada ini. Ini ada satu ekor mungkin. Nah, ada yang lagi dipegang mas, burung apa nih? Saijo Medan. Saijo Medan. Pantauan jantan betina mas? Gambling bos. Gambling, harganya berapa? 2,5 bungkus ya. Ini bungkusan dari tadi burung kelar-kelar mas. Mantap, banyak banget ya untuk yang dibungkus. Ada juga stok dari burung teledekan biru. Teledekan biru ini harga 85.000 dari teledekan biru ya. 85.000, silakan dipantau atau dipilih-pilih. Dari burung ini masih trotolan, ada yang udah rajin bunyi nih. Untuk bagian bawah ini udah rajin bunyi banget nih, dari tadi berbunyi terus untuk yang ini. Anteng ya, tuh lagi berbunyi nih, pada berbunyi dari tadi. Dari teledekan biru masih semifuran. Nah, ada juga yang sedang dipantau juga nih dari burung sikatan rimba. Mulus ya mas? Mulus. Mulus harga berapa? 13. 130. Ini juga dibungkus mas ya? Oke, dibungkus. Masih ada stoknya apa enggak?
stok kayaknya habis, bos. Habis ya? Berarti itu terakhir. Diambil semua, bos. Diambil semua. Aduh. Untuk yang belum kebagian nanti tinggal ditelepon ya untuk pesanannya ini. Ini dia untuk stok-stoknya dari Sikatan Riba dan Red Coklat, cuman ini udah pada diambil semua ya. Soalnya ini diborong semua dari burung-burung yang ada di sini. Nanti untuk yang mau pesan tinggal ditelepon WA dulu untuk dipesan dari burung yang mau dipesan. Nah, itu ya diambil untuk burungnya. Ini untuk burungnya semua udah disolot semua. Jadi untuk yang mau pesan dari SRDC nanti tinggal dipantau merapat kemari. Kalau yang bodolan berapa tuh, Mas? 11, bro. Yang bodolan 11 ya. Oke. Okay. Itu untuk harga eceran ya, untuk harga grosir mungkin berbeda. Kalau mau nego juga bisa di kios nanti untuk negonya. Dari rambatan Doraemon ini juga ada. Mungkin ada jantan, ada betina, Mas ya. Stok banyak, Bos. Stok banyak untuk yang ini ya. Harga 110.000. Ini untuk bagian atas stok masih banyak dari rambatan Doraemon. Untuk yang sedang mencari rambatan Doraemon, ini untuk stok bagian atas. Oke. Nanti tinggal dipilih-pilih aja, pokoknya dari rambatan Doraemon yang tersedia di kiosnya Mas Manto. Dari stok burung gelatik, gelatik ini gelatik batu yang dari Jawa. Biasa sih untuk gelatik batu yang dari Jawa itu lebih besar dari yang Sumatera. Jadi untuk harganya juga berbeda ya, harga 70.000 untuk yang ini. Dan untuk pantauannya sih kelihatan jantan ya dari burung gelatik Jawa ini. Dan masih semi furan. Untuk yang sedang mencari burung gelatik batu Jawa ini tersedia. Untuk stok pilihan nggak terlalu banyak ya dari burung gelatik Jawa ini. Dari pok semantel ini juga ada, cuman stoknya nggak terlalu banyak juga ada di pok semantel. Harga 220.000 untuk yang pok semantel. Posisi burungnya mulus untuk pok semantel. Untuk yang mau dari burung ini nanti bisa dipantau merapat saja. Nah, ada juga nih dari kopi kalung. Harga ini dikasih 50.000 untuk kopi-kopi kalung ya. Ini untuk stok dari burung kopi-kopi kalung yang tersedia. Untuk yang sedang mencari burung kopi-kopi kalung. Ini sih untuk burungnya sehat semua ya. Ada juga stok burung puter yang silangan, ini untuk puter pelung dan puter lokal atau puter coklat biasa ya yang disebut. Ini untuk per pasang ini harganya 100.000 untuk yang mencari burung puter silangan. Ini ada satu pasang dari puter pelung dan puter coklat atau puter lokal. Nah, silahkan dipantau ya untuk yang sedang mencari burung puter seperti ini, hampir mirip sama puter Arab nih. Itu dulu sahabatku ya, silakan dikunjungi untuk Mas Manto. Untuk posisinya untuk Mas Mantonya juga lagi sibuk, jadi nggak enak ya untuk buat ini minta penutupan, lagi sibuk kerjanya cuman sendiri. Silakan dipantau untuk Mas Manto posisinya di dasar. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.